Saudara Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Jakarta Pusat melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP ke Polda Metro Jaya. Juru bicara Badan Bantuan Hukum PDIP Jakarta Pusat, Triwiono Susilo beserta tim melaporkan pembakaran bendera PDIP dengan membawa bukti visual foto dan video dalam pelaporan kepada Polda Metro Jaya. PDIP keberatan atas insiden pembakaran bendera partai PD Perjuangan saat unjuk rasa membela Rocky Gerung di Cikini, Jakarta Pusat yang diduga dilakukan oknum himpunan mahasiswa. Dan aksi itu kan yang membela Rocky Gerung. Ya, peristiwa itu kan akhirnya terjadi sebuah pembakaran bendera PD Perjuangan. Nah, ini kan tindakan ini kan yang kita sesalkan sebenarnya. Mengapa bendera PD Perjuangan yang dibakar, kan seperti itu. Ini yang sangat kita sesali. Padahal mahasiswa itu kan seharusnya itu yang didepankan adalah moral dan etika. Yaitu gagasannya, bukan kebencian seperti itu. Makanya daripada peristiwa itulah, kami datang ke Polda hari ini bersama Bu Aziza yang akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya.